Cara mengukur pH menggunakan alat 50 ribuan ini dulu belinya. Langsung ini diarahkan ke mode pH. Nah, ini pH yang paling bawah ini. Semakin ke sini semakin asam. Kita coba ditancapkan di sini. pH-nya berapa? Aduh. pH-nya bagus. Katakan pH netral karena 7, antara 6,5 ke 7,5 itu kan netral ya. Cuman begitu caranya, mudah banget. Ini tanaman bawang merah. Aduh. Usia 36 hari. Sudah mulai mengumbi. Ini dikasih pakai sprinkle. Ini sudah mulai mengumbi. Semoga tetap bagus sampai panen ya teman-teman. Dalam banget. Segini. Tapi aman pakai ini, celana ini. Ini kemarin kena pupuk KCL, langsung gak gini, mati daunnya. Itu kan 2 hari yang lalu dipupuk itu, masih kelihatan pupuknya. Ini pupuk pembuahan. Kemarin pakai yang sini, saya pakai Magnum, yang beda dengan sini, pakai Magnum. Yang sisanya ke sana pakai mutiara grower. Kita pindah ke lahan yang satunya yang baru dipupuk kemarin. Oh. Kita ukur pH tanah yang sebelah. Situ. Tadi yang di sana pH-nya netral karena di 7. Coba yang sini bagaimana. Ini kemarin saya pupuk, alhamdulillah sudah, sepertinya sudah meresap. Lihat yang di bedengan ini, coba ya. Kita coba yang di bedengan. Aw, jatuh. Sama seperti tadi,
tetap di mode PH, kemudian langsung ditancapkan. Jangka berapa itu? 6,5 kalau kelihatannya. Enggak begitu kelihatan. Ya 7 kurang dikit kayaknya. Ya, masih netral. Karena kalau hujan enggak mentu gini, paling bahaya karena jamur menyerang sewaktu-waktu. Coba di bedengan yang lain. Ini dibersihin dulu. Ini dibersihin dulu. Biar tidak ada tanah yang lengket dari yang sana tadi. Terus dicancep. PH-nya 7 untuk pencahayaan sudah bagus, PH-nya di situ. Alhamdulillah, ini termasuk PH tanahnya termasuk bagus, karena sebelum tanam pun ini pH-nya sudah 7, bahkan ada yang 7,5. Terus masih saya kasih kapur tipis biar menjaga tanahnya. Dan ini sudah umur 25 setelah 2 kali hujan sangat deras, bahkan ada hujan angin. Saya ukur pH-nya masih 7. Itu tergolong bagus. Kalau di bawah 5,5 itu termasuk tanah yang asam. Jadi mudah terserang jamur. Saya juga setiap 10 hari sekali saya spray menggunakan M21. Dekomposer itu bisa menetralkan pH biar menjadi 6-7 gitu. Kalau di keterangannya. Tapi iya benar apa enggak? Itu tadi pakai dekomposer menjaga pH tetap 7. Saya kalau tidak ada dekomposer itu M21, saya pakai semanggi. Udah, sekian dari saya. Terima kasih.